efektif sekali. Kalau itu bisa pasti mengurangi kemacetan, apalagi kalau dijadwalkan hari per hari gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ganjil genap itu bagus sih. Kalau itu diterapkan oleh pemerintah daerah sini, ya nilai 100 buat Ahok. Gitu. Efektif ya, karena kita sebagai pengendara mobil bingung untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Ya, tiap hari kita di jalan, sedangkan mobil emang banyak banget ya di jalan. Mungkin bagi kita kurang setuju aja. Sedikit mengurangi kemacetan. Alasannya ya mungkin kepuasan pegawai. Dalam artiannya ya terpuaskan lah keinginan pegawai gitu. Tuh kalau misalnya pedagang kaki lima dikurangin ya siapa tahu bisa mengurangi kemacetan lah. Intinya jalan agak lebar gitu.